Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di stasiun Magetan. Saya akan hunting dua kereta api saja, kereta api Singasari dengan kereta api Kauripan. Kereta api yang saat lagi melintas adalah kereta api Singasari dengan relasi Blitar sampai dengan Pasar Senen ya. Ini kereta ini nanti akan masuk ke jalur 4 stasiun Barat lalu diberangkatkan lagi. Nanti kita rekamin keberangkatan dan kedatangan keretanya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Selamat menonton. Ini dia kereta api Kauripan. Persiapan masuk jalur 4 stasiun Barat Magetan. Kira-kira apa nih lokomotifnya? Kereta api Kauripan sekarang banyak berhentinya ya, terutama di lintas Magetan, Madiun, dan Babadan ya, Caruban juga. Jadi dari Caruban berangkat satu petak, di stasiun Babadan berhenti disusul dengan kereta api Sancaka, lalu di stasiun Madiun berhenti normal, dan di stasiun Barat berhenti normal. Ini dah kereta api Kauripan KA237. Kalau salah mohon walat aja. Nongeng lokomotifnya. Tapi Kauripan persiapan berangkat dari stasiun Barat Magetan, sinyal keluar jalur 4 menunjukkan indikasi aman, tanda kereta api Kauripan dipersilakan berangkat. Jadi kurang lebih sekian dulu konten saya pada malam ini. Kurang lebihnya sama maaf. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dia, dari apa timur persiapan masuk kereta api Singhasari masuk jalur 4 ya. Kemungkinan kalau gak jalur 4 ya jalur 3. Dan PPKA sudah siap ya nampaknya menyambut kedatangan kereta api Singhasari. Ya, keretanya sudah kelihatan. Oh, masuk jalur 4. Ya, kereta api Singhasari persiapan berangkat dari jalur 4 stasiun Magetan. Dan setelah kereta api Singhasari kita akan lanjut dengan kereta api Kahuripan lalu kita closing. Kemudian 35 dari lokomotif dinas kereta api Singhasari sudah diperdengarkan dan keretanya berangkat.